This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Masih bersama Mbak Mintul ya guys di channelnya Mbak Pit Vlog. Kali ini Mbak Mintul mau berbagi resep lagi ya guys ya. Resep mendol guys. Siapa yang tahu mendol? Ya mendol terbuat dari tempe ya guys ya. Biar gak bosen tempenya yang cuma digoreng gitu-gitu aja, sekali-sekali kita bikin mendol ya guys ya. Nah kita langsung aja ke cara pembuatannya ya guys ya. Di sini sudah Mbak Mintul siapkan bahan-bahannya. Ini ada tempe. Tempenya lebih bagus yang tempe semangit ya guys ya. Kalau ada, tapi kalau nggak ada yang baru pun juga boleh. Terus bumbu-bumbu halusnya di sini ada cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, dan kencur ya guys ya. Dan juga Mbak Mintul kasih daun jeruk ini guys. Nanti ini diulek kasar aja guys, lalu dicampur dengan tempe yang sudah dihaluskan atau diremet-remet ya guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja guys ke cara pembuatannya. Ini Mbak Mintul mau menghaluskan, mau mengulek bumbunya dulu ya guys ya. Setelah itu Mbak Mintul campur dengan tempenya. Tidak lupa garam, kaldu bubuk, dan sedikit gula ya guys ya. Nah, pertama-tama kita haluskan bumbunya dulu ya guys ya. Ini ada bawang putih, bawang merah, kencur, dan juga cabai rawit merah ya guys ya. Dan juga daun jeruk biar wangi. Boleh langsung dikasih sedikit garam supaya nguleknya biar gampang ya guys ya. Oke, Mbak Mintul mau ngulek-ngulek dulu ini guys. Ini Mbak Mintul haluskan dulu ya. Bisa diberi sedikit garam biar nguleknya itu lebih ringan ya guys ya. Ini kita haluskan kasar aja. Oke, Mbak Mintul mau ngulek dulu ya. Ini ditumbuk kasar seperti ini aja ya guys ya. Nanti kita campurkan ke dalam tempe yang sudah haluskan ya guys. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini tempenya sudah Mbak Mintul ulek kasar ya. Langsung kita masukkan atau campur dengan bumbunya tadi ya guys ya. Kita aduk-aduk sampai rata. Bisa haluskan dengan ulekannya tadi biar bumbunya tercampur rata ya guys ya. Nah ini kan masih ada di ulekannya kan sayang. Nah kita haluskan gini sampai tercampur rata ya guys ya. Kita beri kaldu bubuk ya guys ya, garam dan sedikit gula. Kita aduk-aduk lagi.
sampai rata. Nah ini kalau sudah rata langsung kita bentuk bulat-bulat ya guys ya. Nah kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya guys ya. Ini tangannya Mbak Mintur sudah cuci tangan ya. Kita gini-giniin aja, kepel-kepel gini aja guys. Sampai tempenya habis ya guys ya, sampai selesai ya guys ya. Oke, Mbak Mintul lanjutkan dulu ya guys. Jangan lupa dites rasa, misalnya kurang asin atau apa ya. Ini sudah enak sekali ini punya Mbak Mintul ini. Oke, Mbak Mintul lanjutkan dulu. Hasilnya seperti ini ya guys ya. Setelah ini lanjut kita goreng ya guys ya. Ini sekarang Mbak Mintul lagi manasin minyak dulu. Tapi sebelumnya kita panaskan minyaknya dulu ya guys ya. Ini minyaknya sudah panas, langsung aja kita goreng ya guys ya. Supaya tidak hancur, jangan sering dibolak-balik ya. Nunggu agak sedikit kering dulu, baru kita balik ya guys ya. Nah ini kita diamkan dulu supaya agak kering, lalu kita balik. Kita balik pelan-pelan ya guys ya. Mbak Mintul takut hancur ini guys, soalnya nggak ditambahi tepung atau bahan lain ya guys ya, cuma tempe aja ini guys ya. Pelan-pelan aja supaya tidak hancur. Nah sampai kering ya guys ya, ini enak banget loh ini guys. Ini dimakan pakai nasi pecel atau nasi urap, wah enak banget guys. Kayak sego hangat gitu aja juga sip loh ini guys. Ini khas Jawa Timur ini guys ya. Dulu sewaktu masih di Malang itu sering makan ini guys. Kalau beli nasi pecel apa nasi bukurap itu, nasi jagung itu pasti dikasih tempe mendol guys. Nunggu mendolnya agak sedikit kering dulu, baru dibolak-balik ya guys ya. Ini wangi banget ini guys ya, dibandingkan dengan tempe goreng biasa ini lebih harum ya guys ya. Ada bau kencur dan daun jeruknya itu loh guys. Nah kalau sudah kering seperti ini bisa diangkat ya guys ya. Oke, Mbak Mintul mau angkat-angkat dulu ya guys. Kita masukkan lagi. Tips mendol dari Mbak Mintul, sewaktu di kepel-kepel gini ya guys, apa sih bahasa Indonesianya itu ya, itu diusahakan yang padat ya guys ya, supaya tidak hancur. Tempe mendol buatan Mbak Mintul sudah mateng ini guys, enak banget. Silahkan dicoba di rumah ya guys ya, semoga bermanfaat.
Untuk yang belum subscribe, monggo di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan juga pencet tombol loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari Mbak Beat Vlog. Oke, kalau gitu Mbak Mintul pamit undur dulu. Sampai ketemu di video-video Mbak Mintul selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.